sulit nggak mau maintain gaya hidup dengan kondisinya sekarang? Makanan apa yang dikonsumsi? What do you eat? Makanan gini, yang pasti aku semenjak aku pindah juga ke sana, makananku udah berubah semua. Aku dulu kan lebih yang, karena makanan di keluargaku tuh yang lebih manis. Aku lebih makan manis, karena kan mamaku ada influence Jawanya juga. Jadi lebih makanan-makanan yang taste-nya lebih ke manis. Saya paling demen tuh somai sebenarnya. Somai? I know, yes. Sampai sekarang? Saya tuh nggak bisa ngeliat tukang somai. Yang naik sepeda. Iya beneran. Iya, jalan kring-kring-kring-kring. Kalau lewat tuh langsung ada sesuatu yang mengalir di dalam tubuhku. Kayaknya langsung, stop! Doang. Tapi emang boleh makan seperti itu sekarang? Sekarang gini, makanan itu kan semua jadi karbo juga. Betul. Makanan yang kita konsumsi, apapun itu, waktu masuk ke dalam tubuh kita kan diproses. Iya. Nah justru kita harus ngatur dengan benar. Nah karena sekarang saya manual, suntik insulinnya manual, tentu saya sesuaikan dengan makanan yang saya makan, supannya. Okay. Nah sekarang udah mulai bisa ngitung lah, karena kan bisa ngecek darah, tahu darahnya lagi seberapa, berarti butuh insulin, injeknya seberapa. Jadi banyakan hitung-hitungan gitulah bro. Setiap hari tuh berarti kalau bisa saya katakan PR banget ya? PR banget sih. Untuk menjalani hari per hari, makanan dihitung, suntikan dihitung, jamnya juga dihitung. Ya, PR banget, tapi jangan dibikin sulit lah ya. Kalau dibikin sulit juga semuanya jadi stress out. Aku 10 tahun pertama, aku jujur aku stress out. 10 tahun pertama. Didiagnosa tahun 2006? 2004. 2006 itu masuk rumah sakit, mau mati. Tapi hidup lagi. Terus, hidup kedua. Hidup kedua. Berapa kali ngalamin yang parah juga, seperti gitu. Tapi di 2014 tuh baru aku tuh benar-benar tuh menerima. Kayak bukan, ya, bukan menerima sih. Kayak misal aku kayak gini. Berdamai. No, I think I have to move on nih. Dari aku harus stand up nih, karena aku dapat satu ayat sih, aku baca satu ayat dikatakan cuma kayak gini, penyakit ini tidak akan membunuhmu, tetapi akan memuliakan namaku. Di situ aku ngeliat kayak gini, siapa sih yang lebih besar dari Tuhan kita? Aku waktu itu emang udah melayani juga, aku udah ngelayanin gereja juga udah gitu, cuman it's tough untuk ngelewatin hidup yang tiap hari tuh diatur, digini, repot banget gitu loh. Tapi semenjak hari itu sampai hari ini, aku flu, malah lihat aku malah sehat lagi. Apa semua tubuhku baik, keadaan baik, dan malah semua yang kurang ya waktu itu kan komplikasi, banyak komplikasi. Komplikasi ini itu sampai mata dan segala macam itu bisa aku ngalamin mujizat, which is totally okay, fine, sembuh. 2006 hampir mati. Itu kan bukan pengalaman pertama kan yang hampir mati. Terus kapan lagi hampir mati? Aku sempat ngalamin lagi di tengah waktu aku lagi tidur. Satu hari. Tahun berapa? Itu mungkin sekitar 2000, ya lama ya, 2012 apa, 2000, ada satu lagi sebelumnya, tetapi yang parah itu juga, yang 2012 kalau nggak salah, atau 2013, sekitar itu. Satu malam, aku besoknya harus tugas pagi. Aku tahu sepanjang minggu itu aku sudah selalu low, gula darahnya low, jadi aku tahu ritmenya. Oh, jam 2 pagi aku akan low. Jam 1-2 pagi. Nah, kalau jam 1-2 pagi, aku lo, aku harus bangun, aku harus konsumsi sesuatu yang manis. Atau sebelum tidur, aku harus jaga dengan sesuatu yang manis supaya dia naik dulu gula darahnya. Kira-kira seperti itu. Tapi hari itu, aku nggak ngeliat jam, rupanya udah jam 3 pagi, setengah 4 pagi, dan aku belum tidur, dan ternyata nggak lo. Aku pikir berarti aman dong. Masih tinggi, maksudnya? Posisi aman. Aku nggak ngecek darah, aku tidur. Karena aku harus tugas besok pagi, kan? Aku tidur. Jam setengah 5, ternyata anakku yang nomor 2, Ezekiel, itu bangun nangis. Kamar kita tidur satu kamar dengan anak masih pada kecil-kecil waktu itu. Terus istriku nanya, Ezekiel kenapa nangis? Why don't you just move? And, kenapa kamu nggak bangun dan kamu pindah dan kamu tidur sama papa? Dibilang gitu. Cuma kan kamar gelap. Terus dia nangis, terus nangis, nangis. Terus istriku tanya lagi, Eze, kok kamu nggak tidur sama papa? Papa doesn't want to give me space. Katanya papa nggak mau geser, jadi aku nggak bisa tidur. Terus dia nangis loh, terus istri saya nanya, Pierre, itu si Ezekiel mau tidur sama kamu. Nah, kita biasa gini, saya tuh biasa kalau dipanggil istri saya tengah malam, pasti saya nggak jawab. Biarpun lagi tidur pulas. Ini nggak jawab. Terus panggil lagi, Pierre, nggak jawab. Terus waktu dinyalain lampu, rupanya dalam keadaannya, katanya ya mata saya udah kebuka, matanya kebuka, tapi udah keringetan basah gitu, saya juga udah nggak tahu. Tapi sadar nggak? Nggak. Nggak sadar? Nggak sadar. Aku nggak sadar sama sekali, jadi buru-buru cepet-cepet. Nah, mestinya tuh ada step by stepnya. Ada suntikan khusus yang harus diberikan, tetapi kita nggak punya saat itu. Jadi istri saya memaksakan dengan memasukkan cairan gula
sebenarnya nggak bisa, nggak boleh juga, itu bahaya karena itu bisa choking. Itu juga bahaya juga, nggak boleh kalau orang lagi udah orang flat gitu udah nggak boleh. Gula dari mana? Dari air, jadi campur gula buru-buru, dia teriak buru-buru. Akhirnya telepon Bomberos. Bomberos itu medical tim medik lah. Akhirnya tim medik datang cepet, cuma hitungan berapa menit. Mereka bawa saya, tapi aku ngerasain yang beda kali ini. Kenapa? Waktu pertama kejadian dulu, aku ngerasa takut banget mau mati. Tapi kali ini I'm ready untuk mati. Aku ngeliat segala sesuatu tuh kayak di fast forward. Kayak kita ngerekam, kalau nonton video kan di fast forward tuh gitu kan. Semua kisah history hidup. Aku bisa ngeliat hidup, banyak banget kisah-kisah dalam hidup gitu, tapi dalam kecepatan tinggi dia lewat cepet gini. Tapi aku bisa ngeliat jelas. Tapi high speed ya. Tapi aku bisa ngeliat jelas, oh itu ini, oh kejadian ini, oh kejadian ini gitu. Banyak banget, bro. Apa aja yang diingat waktu itu? So many things. Dari mulai yang things yang fun things, family things, friends, all the things lah. Yang sedih-sedih juga? All kinds of things. Semua yang pernah dilewatin. Memorinya begitu banyak. Satu, cepet, tapi aku bisa ngeliat satu-satu. Tapi aku ngerasa peaceful. Aku gak ngerasa takut kayak waktu pertama dulu. Aku ngerasa comfort, tenang. Aku ngerasa kayak, okay, I think this time. Terus, di ruang ICU aku inget banget, aku nggak tahu kan, aku ingetnya aku dibangunin, dibawa aku siuman. Berapa hari? Kan di hari itu juga. Hari itu juga. Di hari itu juga, aku siuman, dokternya cekin, hey kamu kenalin nggak gini? Terus, oh ya, ayolah. Terus dia ngeliat gini, kamu tau ini? Oh ayolah, ngulupau lah. Terus saya bilang, ini istri gua, saya bilang itu. Bini gua nih, udah. Lu sadar lu berarti lu kata dia kan? Coba bangun, terus saya bangun, sadar saya ngeliat lagi, wih. Normal, everything back to normal. Dan saya ingat itu dokter ngambil gula darah di rumah sakit itu, dicek, gula darahnya tuh nggak sampai 2. Nggak sampai 2, angkanya nggak sampai 2. Which is very low. Berarti waktu di rumah tadi, waktu kejadian, kita nggak tahu tuh angkanya udah flat sampai seberapa. Ya hari itu Tuhan pakai anakku yang nomor 2 buat bangun, buat bikin kayak gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga? 3 kali kan? Yes. Hampir yes. Mati. Tuh, itu yang ketiga, yang terakhir yang ketiga. Oh, itu yang ketiga. Yang ketiga yang paling parah. Yang kedua? Yang kedua in between, tetapi tidak sampai kayak begitu. Aku tuh udah ngalamin anfal tuh di tengah malam tuh udah sering. Karena dulu kan aku pakai insulin yang tipenya tuh long acting. Iya. Nah, insulin yang dipakai itu kadang tuh selalu drop di subuh. Jadi kalau subuh-subuh kadang-kadang udah bangun udah keringet basah, udah apa? Udah blackout kan, udah nggak bisa mikir kan apa, jadi aku harus buru-buru lari ke dapur karena udah sampai dapur bingung mau ngapain karena nggak bisa mikir, jadi harus ngambil yang manis atau apa, harus konsumsi segala macam untuk membantu untuk balikin lagi tubuh jadi baik. Mau ngapain bro, ini mau layanan gereja. It's buat temen-temenku juga yang di dalam dunia usaha pada bilangnya, oh why you should do that gitu loh, lo ngapain sih gitu, aku juga nggak ngerti bro maksudnya.